Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas tiga negara yang tampil mengejutkan di matchday pertama Piala Dunia U17 2023 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah Timnas Indonesia U17 yang tampil mengejutkan di laga pembuka Grup A. Pasukan Bima Sakti berhasil mengimbangi Ekuador U17, bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 10 November tahun 2023 kemarin. Timnas Indonesia U17 menahan imbang Ekuador U17 dengan skor akhir 1-1. Selain Timnas Indonesia U17, ada beberapa negara lain yang tampil mengejutkan di matchday pertama Piala Dunia U17 2023. Negara mana saja? Berikut daftarnya. Tiga, Timnas Iran U17. Timnas Iran U17 menjadi sorotan utama berhasil mengalahkan tim kuat sekaligus juara bertahan. Timnas Brasil U17, kedua tim sendiri tergabung di grup C pada Piala Dunia U17 2023 kali ini. Timnas Iran U17 tampil apik saat menghadapi Brasil U17 di laga perdana grup C, sama sekali tidak diunggulkan. Timnas Iran U17 justru berhasil mengalahkan Brasil U17 dengan skor 3-2. Dua, Timnas Senegal U17. Selanjutnya ada Timnas Senegal U17 yang juga tampil mengejutkan di Piala Dunia U17 2023. Mereka sukses mempermalukan Timnas Argentina U17 di laga pembuka Grup D bermain di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Timnas Senegal U17 menang 2-1 atas Timnas Argentina U17. Amara Diouf menjadi pahlawan Timnas Senegal U17 dengan memborong 2 gol di laga kali ini. 1. Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 juga menjadi sorotan di matchday pertama Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 berhasil menahan imbang Ekuador U17 di laga pembuka Grup A. Pasukan Bima Sakti bahkan unggul lebih dulu lewat gol kreasi Arhan Kakak. Sayang, beberapa menit berselang Ekuador U17 berhasil menyamakan kedudukan. 3. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.